mencoba Fun Science dan percobaan kita hari ini yang pertama adalah akan dibawa oleh Angel. Silakan Angel. Kak Angel. Oke, kita akan cobain yang pertama adalah cobaannya adalah footstep. Nah, ini dia yang dibutuhkan adalah kertas dibentuk sesuai kaki Anda ya. Jadi kaki terus diginin pakai pulpen baru digunting. Selain pakai pulpen juga bisa pakai pensil. Kalau Anda kakinya agak kuat langsung pakai cutter ya. Nah, oh, tempel. Satu lagi sini. Enggak udah. Udah. Eh salah, Mak. Salah nempel aku, guys. Kanan kiri. Iya, salah. Iya, rusak. Ini lagi. Gimana kok kita? Jangan. Aku mau diculik. Gak ada yang mau nyulik. Tahu, makan lu banyak. Mana jajan mulu, dikit-dikit online, dikit-dikit online. Lu ngapain lagi? Salah tadi. Tadi salah nih, gini caranya. Ditaruh di dalamnya. Iya, bentar. Ini percobaan yang sangat penting ya, guys. Potong lagi, Kak. Coba, Kak. Sini. Potong lagi, jadi dua. Ditusuk-tusuk gitu. Oh gitu. Pakai gunting ya, guys. Kalau nggak punya gunting, bisa pakai tusuk sate. Sate ya. Kambing atau sate ayam sama aja. Atau sate rusnya sama kamu. Wow, seterusnya dong, bos. Kan deket. Iya sih. Aduh. Ada yang punya aspirin. Lalu digelindingin. Tuh. Oh iya. Tuh, kayak step, Kak. Wih, Dita berhasil. Iya. Sebuah yang membanggakan kan? Nice. Iya. Tuh gitu, guys. Kita akan lihat videonya apakah benar apa yang dibuat Dita. Ini dia. Dia buru-buru ceritanya. Allahu Akbar, Angel bandel banget dah. Terima kasih. Selanjutnya, bye. Selanjutnya pasien selanjutnya. Tora. Pasien selanjutnya, Kakak. Enggak, bukan pasien ini, kita lagi percobaan. Kalau dia pasien. Aduh. Ya, saya membawa beberapa contoh-contoh. Si ngerti ya. Lihat nih. Coba. Ini caranya mudah. Ya. Percobaan berikut ini kita melubangi botol. Kita beli botol lalu kita lubangi di sisi atasnya sini. Sini. Kalau ini malah udah berlubang. Ini udah berlubang yang ini. Oh, siapkan berarti sedotan. Sisi samping dong. Ya. Sisi samping. Lalu kita tiup balon. Siapkan. Dan kita kempeskan balon di atas botol. Tiup balon. Bukan dikempesin gitu maksudnya. Kempeskan balon di atas botol. Iya, gua ngerti. Maksudnya ditaruh sini selepuk gitu. Oh. Aku kayak udah gak kuat kan ya balon. Puasa, Bor. Berarti ini masukin gini nih? Masukin gitu. Lah gimana ini dong? Masukin. Masukin aja selepuk langsung. Pegangin. Botolnya tergoyang. Lu gak pernah masukin karet ke botol ya, Tor? Enggak ke botol sih waktu itu. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Lepas. Wah, ini kita sebut eksperimen baju muncrat. Iya. Enggak, dia karena udara yang ada di dalam balon itu menyebabkan tekanan di dalam botol tersebut. Sehingga airnya tertekan dan naik ke atas. Ke bagian yang tekanannya rendah. Pinter banget, Dita. Yeay. Pinter banget ya sekarang ya. Dia lagi. Amazing. Terima kasih banyak, Tora. Ya. Silakan kembali lagi. Terima kasih. Next. Oh, dan satu lagi percobaan. Baju kalau sehabis dicuci, dijemurnya jangan kelamaan. Kenapa emang? Cute, bro. Oke, kita ke percobaan selanjutnya. CCW, campur-campur warna. CCW. Yang kita butuhkan, yang pertama, ini gelas dengan air dan pewarna makanan ya. Pewarna makanan, ini juga pewarna makanan. Jangan pewarna tekstil, berbahaya. Pewarna makanan aja, kan ada kan pewarna makanan yang buat kue. Ini ada kertas lebih tebal kan? Lah, sekotak. Dicuekin gue. Enggak, karena aku lihat dia nggak bisa, Kak. Tuh, kalau kayak gini kita tumpahin, dia beleber ke samping-samping, bolong. Harus ada, harus kotak. Kita kenapa lihat. Mesti berwarna?
Ya kan kita mencampur warna. Kita akan Angel merubah menjadi warna apa ya? Nanti illuminate gitu warnanya. Ya. Angel ya, bisa tolong diambil? Oke. Okay. Siapkan kertas juga, kertas apapun. Ini bisa dipakai buat percobaan sama anak-anak di rumah ya. Kertasnya harus ini ya, anti air. Kertasnya harus anti air? Iya, supaya nggak nyerembes. Supaya nggak rembes. Oke, jadi... Gimana caranya? Gimana caranya? Oke. Letakkan air warna kuning di atas warna biru. Tunggu bentar. Bentar, bentar. Oke. Nah. Kurang. Ntar ya, ini udah. Gelasnya. Harusnya gelasnya sama-sama penuh. Iya. Harusnya yang ini penuh ke atas, jadi bercampur warnanya lebih bagus. Coba ditarik. Ini namanya juga percobaan, boleh berhasil, boleh enggak. Ntar ya, aku siap-siap mau kabur. Enggak meledak kan? Enggak, ini cuma pewarna makanan doang. Oke. Okay. Hati-hati, iya, ditarik. Tunggu, satu. Dua, tiga, silakan tarik. Oh. Langsung berubah warnanya menjadi hijau. Pelan-pelan, harusnya warnanya pelan-pelan. Halo kejeblok gitu langsung, ya warna akan jadi kayak gini. Namanya juga percobaan, guys. Harusnya dia yang kental, bukan yang cair. Silakan yang dicoba. Yang kental. Yang apa? Yang kental. Ih, cairan yang kental, yang warna-warni kental itu. Nah, kalau cair jadinya kayak gini. Yeah. Jadi bleber. Iya, iya, iya. Jadi menyatu warnanya tadi kan. Mm-hmm. Oke. Okay. Silakan Angel. Oke, makasih Prof. Iya, sama-sama, Dek. Aku bawa ini. Kita lihat videonya ini, harusnya kayak gini. Ya, kita lihat percobaan selanjutnya. Tora Sudiro bawa apa? Wow, wow, ini percobaan yang sangat spektakuler. Apa ini? Saya tidak tahu. Jadi, ini itu... Oh, ini cuci spektakuler. Iya. Gini akan melatih gini, kalau kita tidak mencuci tangan, perbedaan dengan kita mencuci tangan dan tidak mencuci tangan. Oh, jadi, iya. Ini ada... Kok kotor juga sih? Bentar, siapkan ya lada bubuk, kagak ke baju dong. Kan ada tisu di tajorok banget sih. Gak ada, Kak. Nih. Oh, iya. Oke. Biar cepet gitu loh. Curuk. Ini airnya taruh sini. Oh, ini yang kayak di itu ya? Iya, yang virus-virus itu nih. Jadi kita taruh air slang di sini ya. Slang ya, lagunya slang virus. Oh, oke. Okay. Nih, ladanya ditabur yang banyak, Kak. Oke, okay, jadi anggap aja lada-lada ini adalah virus. Kurang banyak. Nanti kita akan melihat sebuah perbedaan. Dimana jika kita tidak mencuci tangan pakai sabun dan kita... memakai sabun. Iya. Oke, okay, kalau kita nggak, kita cuma pakai tangan biasa yang nggak pakai sabun. Dia giniin merica di atas. Nih. Kita masuk. Nih, kalau aku masukin tangan, dia tetap biasa aja gitu betul, mericanya. Betul. Dia nggak kemana-mana ya. Kalau kita pakai air sabun. Mm-hmm. Jadi siapin semprotan, dia buka. Nggak enak, Kak. Enakan jangan dimasuk-masukin gitu jarinya. Kan biar supaya kena sabun ya? Ya, kejebak maksudnya. Nih ya. Satu. Oh, makanya iya, kenapa kita harus mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Itu biar merica-merica itu tidak mau menempel. Iya, virus itu tuh nggak akan menempel. Dia akan pergi. Karena contoh aja merica. Ya, itu dia percobaan kita hari ini berhasil tidak berhasil. Wish. Waduh. Bawa virus lo datang-datang. Batuk datang-datang. Nah, maksudnya biar lebih berkarisma. Iya. Belum tahu. Masih ada datang. Iya. Bukan ada aku. Apa? Ada apa nih? Ya, jadi sini gue akan memberikan suatu kuis humming lu. Ngapain malam? Humming doang? Iya, humming. Tora Sudiro, Ronald Surapraja. Bukan, itu humming. Oh, itu yang dulu. Humming. Iya. Itu Kak Amin. Jadi, lu mau ngapain? Jadi, ngasih kuis untuk Sohib Malam. Oh, telepon gitu kita. Oh, iya. Jadi, silakan telepon ke sini atau kita yang akan telepon. Kita akan telepon untuk siapakah yang dapetin kesempatan untuk mendapatkan pulsa Rp100.000 dengan cara menebak ala gua apakah yang dihamingkan oleh Maestro Dustin Tiffany. Dengan siapa? Oke, okay, halo. Suara halo. Oh ya. Halo. Dengan siapa dan di mana? Dengan Agung di Pemalang. Oh, Agung di Pemalang. Sehat-sehat ya Agung ya di sana. Oke. Oke, okay, okay. Nih gue ada pertanyaan untuk lo dan lo akan menjawab. Tangannya gak usah gini kan bisa. Iya, lagi telepon. Ya gak apa-apa kan lo speaker. Nanti lo akan jawab pertanyaan gue tapi dalam bentuk humming.
Jadi okay, gua berlubang okay. Nanti lu jawab. Sejauh apa lu tahu musik? Ya sejauh apa lu tahu musik? Quality time. Okay. Quality yeah. time apa urusan? Ini siapa quality time? WFH di rumah. Oh iya. Iya. Iya ya. Quality time sama musik ya. Oke. Okay. Mendengarkan musik ya quality time. Destiny biasanya dengerin musik apa? Iya, gua pengen tahu musikalitas dia seperti apa. Wah. Kalau lu biasanya dengerin musik apa? Musik-musik yang memang berbobot didengar, Pak. Oh iya iya. Contohnya, lu suka dengerin musik apa? Contohnya musik yang oh, ya, yang buang-buang rea. Scream, walaupun nggak tahu maknanya, yang penting asik untuk didengarkan. Oh iya. Silakan dijawab ya pertanyaan. Siapa tadi namanya? Agung dari Agung. Pemalang. Iya, silakan. Ya, siap dari Agung ya. Lagu apakah ini? Katanya, tolong dong bantu apanya? Coba ya. Dengarkan baik-baik, mungkin Dustin terlalu cepat. Iya benar. Adanya temponya, temponya disamain dong. Apa ini tuh? Wa, ga, pat. Temponya samain. Anda jauh sendiri. Clue yang paling besar lagunya nih, Pokoknya sering pakai tindikan kiri kanan. Kayak rata Darkman kayak gitu semua. Personilnya ada tiga. Bandnya personilnya ada tiga. Ciri khas jaketnya hitam putih. Iya. One Direction. Wah, wow. Tiga. Kejauhan. Band Indonesia. Band Indonesia. Dengarkan baik-baik sekali lagi ya. Rapnya. Ice-T. Clue-nya Ice-T, Kak. Ada. Ada orang dari jidat ke hidung nyata mulutnya renyek. Baru masuk 3GP, makanya renyek. Wah, kok gue gak bisa sih? Cek. T12 ya? Iya. Cari pacar lagi. Apa? Cari pacar lagi. Ya. Ayo, klarifikasi sebulan, Ben. Iya. Jadi benar. Cari. Ini bocah kayak Angry Bird kuning mulutnya lancip. Angry Bird kuning mulutnya lancip. Bisa nembus kayu. Oh, jadi backer itu. Iya, kasih selamat Agung. Selamat Gung, Anda mendapatkan pulsa Rp100.000. Yeay. Terima kasih. Sebuah pedang nih. Oke, kalau lu pada mau pulsa lagi atau selalu ikut serta dalam kuis ini, tetap aja dipantengin malam-malam. Jangan tidur dulu. Dipantengin.